Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa manitab'al huda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabika muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila amma kita masih membahas kaitannya dengan rukun sholat ya. yang mana ini menjadi keharusan dan harus ada dalam sholat-sholat kita ada 18 rukun sholat, 9 diantaranya sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya dan masih tersisa sembilan uh, yang terakhir dari uh, rukun salat kita. Uh, sekali lagi para mahasiswa sekalian bahwa rukun salat ini harus ada kalau tidak ada maka menjadikan salat kita tidak sah. Rukun salat yang ke-10 adalah warruku'u wattu'maninatu fihi. Bahwa e, rukun sholat kita ini ada gerakan rukuk yang kita sudah tahu bersama, ya. Posisi tangan atau kedua telapak tangan kita ini memegang lutut, ya, ketika rukuk, kemudian dan tidak memegang di atas, e, apa namanya, lutut atau di bawah lutut, ya, e, dan... Eh, pandangan mata ini ke bawah bukan ke tempat sujud ya. Karena sampai Rasulullah menyebutkan kalau ditaruh kemudian air di situ maka air itu tidak akan mengalir. Kalau tangan kedua telapak tangan kita ini kita taruh di bawah lutut maka akan punggung kita akan eh, ke bawah ya, tidak datar. tu ya. fihi ini yang penting dalam Madhab Syafi'iyah dan bahkan Madhab Jumur ulama fikih bahwa Tumuk ninah di dalam ruko ini menjadi bagian dari rukun juga. Artinya, apa ketika kita ruko, misalnya begini: "Allahu akbar, kita ruko." Maka Tumuk ninah itu adalah e, pada posisi tenang, ya, dan tulang-tulang pada posisinya, ya. E, maka kemudian Rasulullah kan memberikan contoh ruko kita ini membaca paling tidak tiga kali ya bacaan subhanallah azim wa bihamdika allahumma fili. ya jadi jangan sampai ya tidak tumuninah tidak tumuninah itu maksudnya ketika Allahu akbar ya posisi punggung masih ke atas atau terlalu ke bawah ya bukan bukan kemudian pada posisi lurus ini ya dengan waktu yang sangat singkat baru begini Allahu akbar sami Allah ini namanya tidak tidak tumuninah ya tidak tumuk nina. Maka sekali lagi bahwa tumuk nina ini menjadi bagian dari rukun. Yang ke 11 adalah wal etidalu watumak tufihi. Begitu juga etidal dari ruko sami Allahu liman hamidah pada posisi tumuk nina. Ya. Pada posisi di mana berdirinya tegap tulangnya sudah ya tulang apa namanya eh pada punggung ya, eh, pinggang kita, maaf, tulang pinggang ini betul-betul sudah berdiri tegap. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana ya. walakal ya, hamd. Ya. Pada posisi ini, ini rukun ya, itidal, ini adalah bagian dari gerakan yang ini menjadi bagian dari rukun. Ya. Jangan sampai tidak tumuk nina. tidak tumuk maksudnya apa? Tadi buru-buru sami Allahu liman hamidah baru begini kemudian langsung sujud. Ya. Ini namanya tidak tumak nih, Ya. Yang ke-12 ya was sujudu wa fihi ya. Sama ya. Ketika kemudian gerakan sujud itu ya, gerakan sujud kita ini juga eh, tetap dilaksanakan dengan tubuh ninah juga ya. Tidak buru-buru. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang sahih mengabarkan pada kita bahwa Uh, dari oleh Imam bukhori dan muslim ya, berarti hadis sahih, bahwa ada tujuh bagian yang harus terkena uh, tempat sujud itu yang pertama adalah aljah aljabah ya apa ini namanya jidat kita masuk juga hidung ya satu kemudian yada ini kedua telapak tangan dua tiga ya waruk bate ini dua lutut ya empat lima wa atraful dan ujung-ujung dari kaki kita. Ya, 67. Jadi ada 7 tulang, 7 bagian yang itu menjadi bagian anggota badan kita yang harus terkena sujud atau bagian sujud ya ketika kita sujud mengenai lantai. Dan dalam Sahih Bukhari disebutkan para mahasiswa sekalian wa wastaqbala ya bi asabi rijlaihi al dan ujung apa jari jemari kaki kita itu menghadapnya ke kiblat. Jadi tidak ketika kita sujud ya eh, apa namanya ujung-ujung jari jemari kaki kita tidak berdiri begini, tapi diusahakan untuk menghadap kiblat. Jadi ditekan begitu. Ya. Tentu tidak tidak semuanya. Kadang-kadang kan jadi kelingking kaki kan tidak. Tapi kita berusaha untuk menekan dan menghadap ke, ke kiblat. Ya. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari ya Nah para mahasiswa sekalian ini menjadi bagian dari e, rukun ya. dan lalu kemudian nanti di, dijelaskan ketika kita kemudian e, sujud itu jangan sampai kedua telapak tangan kita atau jangan sampai siku ini menempel di tanah atau menempel di tempat sujud karena ini menjadi bagian dari larangan ya seperti e, apa namanya? E, menderum atau istilahnya duduknya anjing ya itu kan kalau anjing kan e, kedua kakinya begini dan tangan itu tidak ketika kita sujud tidak begini tetapi diangkat bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan sampai Rasulullah itu terlihat bagian ketiak putihnya jadi mengangkat e, apa namanya kedua tangan kita ya. ini ketika kita sujud ya dan sekali lagi ketika kita sujud maka jidat ini mengenai lantai ya kemudian termasuk hidung dimasukkan di sini adalah hidung ya jangan sampai ketika kita sujud tidak temuk ninah ya kita sujud hanya kepala saja gitu ya ya atau mungkin tangan-tangan juga mungkin baru sebagian ya atau begini ya. tidak begini maksudnya ya tentu tidak tepat tetapi betul-betul kedua telapak tangan itu diletakkan ya diletakkan di atas apa namanya lantai tempat sujud kita atau di sajadah kalau mengenai sajadah ya. para mahasantri dan mahasiswa sekalian yang oleh subhanahu wa ta'ala kemudian rukun yang berikutnya adalah waljulusul akhir jadi duduk eh, Terakhir atau ya eh, duduk di eh, apa namanya tasyahud akhir ya ini menjadi bagian dari rukun dan para ulama menjelaskan termasuk juga dalam uh, riwayat empat ulama selain Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu <tuh> alaihi wasallam idza jalasa fil raqatil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nusibal ukhra wa qa'ada ala maq'adati jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat akhir atau tasyahud akhir itu beliau memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan duduk dengan e, di atas bagian e, pantatnya maksud kami ya jadi di, di atas kiat akhir yang sudah kita pahami dan dalam duduk akhir ini mengangkat kaki e, apa namanya kaki kiri dimasukkan di bawah kaki kanan sekali lagi dalam mata kiat akhir juga usahakan untuk jari jemari kaki kanan kita ini menghadap kiblat jadi ditekuk gitu ya ditekan sehingga menghadap ke arah kiblat ya ini bagian dari eh, apa namanya tasyahud atau al julus al akhir ya. para masalah sekalian rukun yang berikutnya adalah tasyahudu ya tasyahud ini adalah bacaannya ya bacaan at-tasyahhud maksudnya adalah sebagaimana dalam ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan uh, Imam uh, ahli hadis yang lain Imam Ahmad, Imam Tirmidzi bacaan yang masyhur at-tahiyatu mubarakatus salawatu tayyibatu lillah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu 'alayna. wa ala ibadillahi salihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Ini salah satu di antara riwayat yang kita baca Ini makanya kita ingatkan pada kita Pada diri kita dan para, para mahasiswa semua Bahwa ada rukun-rukun yang masuk ya Dalam rukun surat ini masuk pada bacaan maka bacaan-bacaan dalam sholat itu wajib dihafal harus ya, itu sudah harus di luar, di luar kepala dan e, ketika kita menghafal dalam posisi menghafal yang benar bacaannya ya jangan sampai salah ya dalam pengucapan ya dan tidak perlu terburu-buru ya dalam tidak perlu terburu-buru dalam membaca karena kita sedang sholat ya kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ya berikan yang terbaik dalam solat-solat kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Syafi'iyah e, masuk pada rukun solat adalah wassalatu ala nabi ya sallallahu alaihi wasallam fi ya dan membaca e, sholawat itu menjadi bagian dari rukun solat ya yang itu berupa lisan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan ya, oleh Imam dari Tirmizi uh, Imam Nasa'i kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sholat dan ini kita bacaan salatnya ini kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya apa yang diajarkan dalam selawat di atas syahud itu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ali ibrahim wa barik ala Muhammad wa wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Dan ini menjadi bagian dari salah satu riwayat yang ada ya. sehingga kemudian para ulama juga menyebutkan bahwa ini adalah as-shalawat al-ibrahimiyah karena di dalam shalawat atau bersolawatnya kita kepada Nabi kita Muhammad SAW juga menyebut kekasih Allah yang lain yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi ini perlu dihafal. Sekali lagi solawat yang kita baca di dalam tahiyat atau tasyahud itu sudah paten, ya. sudah diajarkan Rasulullah sehingga kita tinggal ngikut aja. Ya. Yang tidak eh, kemudian mengganti ya, solawat yang lain. Ya, tidak mengganti dengan Allahumma sholli ala Muhammad saja atau Allahumma sholli ala Ali Muhammad saja tidak, ya, tetapi kita baca lengkap ya seperti yang kita bacakan lagi eh, bacakan tadi sebagaimana yang sudah diberikan oleh para ulama dengan had, derajat hadis yang sahih. Para mahasiswa sekalian, eh, di antara rukun berikutnya adalah wa taslimatul ula wa niyatul minas Ya di antara rukun yang terpenuhi yang ke-17 ya sebelum yang terakhir adalah kita eh, salam ya mengucapkan salam sambil menggerakkan eh, kepala kita ke arah kanan dalam mazhab syafi'iyah disebutkan wataslimatul ula jadi salamnya kita ya, salam pertama kan kita bersalam dua kali ya salam yang pertama ini menjadi rukun ya salam kita yang ke arah kanan ini menjadi rukun yang kedua ini menjadi sunnah ya tapi dua-duanya dilakukan Jangan sampai nanti uh, aku salamnya ke kanan aja, yang ke kiri enggak. ya. Tetap kita lakukan. Tetapi, kalau ada yang kemudian melaksanakan sholat dan dia hanya ke kiri saja, tanpa ke kanan maka sholatnya tidak sah. Ya. Uh, para mahasiswa sekalian, dan wa wa'akolluha dan ucapan salam yang paling pendek adalah assalamualaikum. Ya. Jadi, kita mengucapkan salam sekaligus menengok ke arah kanan dengan mengatakan assalamualaikum. Ini yang paling pendek. Ya. Jadi tidak boleh dipendekin lagi. Oh ya, ini paling pendek sudah. Assalam assalamu enggak sah gitu ya. ya tidak tepat atau assalamualaikum atau assalamu ya. Kalau assalamualaikum ini yang sudah paling pendek dan ini benar ya. Di assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi atau juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, ya, yang terakhir ya, dari 18 rukun eh, adalah at-tartibu atau tertibul arkani ala madza karena ya dan kita melakukannya secara berurutan sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Jadi eh, rukun salat itu eh, gerakan dan bacaannya itu runtut ya. Tidak boleh yang di awal diakhirkan atau yang di akhir diawalkan. Ya. Tidak boleh orang begitu memulai dengan at s-salawat wa wattaibah. Tidak bisa. Mulai dengan takbiratul ikhram. Ya Allah Akbar. Ini namanya tertib. Tidak boleh dia begitu baca al-fatihah, lalu kemudian baca surat, lalu kemudian dia sujud. Ya. Maka tidak benar karena tidak runtut Ya dia harus rukuk dulu ya rukuk dulu kemudian i'tidal baru kemudian sujud. Lalu kemudian nanti ada tahiyat awal atau tasyahud awal ada tasyahud akhir ya, kemudian salam. Ya ini urutan seperti itu ya para mahasiswa sekalian ini adalah bagian dari rukun ya salat kita yang telah ditetapkan oleh nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam bahkan ketika kita lakukan secara runtut dan sesuai tuntunan itu Insyaallah sholat kita akan sempurna dan mudah-mudahan sholat-sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadikan sholat-sholat kita tidak untuk bermain-main ya tidak untuk sholat yang cepat dan mengejar kesibukan dunia tidak tapi betul-betul kita nikmati ya dalam sholat kita sebagaimana Rasulullah ketika menyuruh ya Bilal bin Rabah dengan mengatakan arihna ya Bilal ya ayo kita jadikan sholat ini untuk istirahat dalam arti untuk menikmati ya apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ya dari 18 rukun ini bisa kita fahami bisa kita amalkan dan rukun-rukun yang masuk pada bacaan kita hafalkan rukun-rukun yang masuk pada gerakan-gerakan kita lakukan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi dan kurang yang saya mohon maaf. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.